Ini sekarang kita akan coba EJS MS8. Iya, saya yang bawa motor ya gantian. Oke. Oke. Okay. Jalan-jalan. Tenaga botak. Ayo, jalan dulu ya. Oke, ngomong aja. Ya udah ngomong. Antenanya diangkat belum? Udah diangkat. Ya, antenanya ya. Udah naik. Oke. Okay. Oke. Okay. Tes 1, 2, 3. Satu, ya. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Tujuh, delapan, delapan. Di sini sih 9, banget 10. Ya. 10. Jelas? Ya, jelas masih. Ya, terus aja. Selagi masih jelas. Ya. Waduh, masih jelas ya? Masih jelas. Masih jelas sekali. Masih, waduh, ini kayaknya. Wah, ini EJS jangan-jangan the winner nih. Ya? EJS jangan-jangan ini nih, kok jauh sekali dia? Apa? EJS jauh sekali. Iya, ini udah sampai di depan polsek ini, masih jelas? Masih jelas. Terus aja, terus. Udah mulai kerasan ya? Belum. Masih lancar. Masih lancar? Ini masih jelas? Masih. Udah. Halo? Jelas? Masih. Terus? Masih jelas? Masih jelas. Terus aja kita ngomong. Udah kesek-kesek belum gua? Udah, kesek-kesek. Stop. Udah kesek-kesek. Oke. Okay. Segitu. Sabar, lu diam dulu sini. Udah gak jelas ya? Oke. Okay, udah sampai segini ya. Nanti di screenshot langsung kita tahu itunya. Sampai polsek, hah? Iya. Belum habis loh. Katanya EJS sampai saat ini dia yang paling jauh ternyata. Oke. Kurang lebih 400 meter ya? Iya, oke. Nanti kita coba jabri bos. Ini yang terakhir kita akan tes. Si jabri bos. Yang dipakai prediksi, dipakai Ridwan Hanif dan lain-lain. Oke? Okay? Oke. Monitor? Monitor ya, masuk terus. Iya, yeah, monitor. Ya udah, pergilah kau. Pergilah kau. Kecepatan saya sekarang adalah 2 km/jam. Ah, udah jangan cepat-cepat lah. Cepat-cepat, ya udah. Pelan-pelan aja. Masih kedengeran? Masih jelas. Halo. Iya, gua dengar masih. Masih ya? Oh. Masih. Oh, lumayan nih, gua udah sampai ke Plangpe. Hah? Udah sampai Plangpe. Iya, Plangpe. Iya. Rada keresek-keresek ya sudah. Oke, keresek ya. Udah sampai Plangpe itu doang kali ya? Oh sorry, gue mic-nya kebalik nih guys. Apa? Jadi mic-nya harusnya di sini nih. Ah ya, terus monitor. Monitor ya. Iya, gue rasa sampai situ aja udah ya. Iya. Dah. Ya sudah di situ. Kalau udah aman saya pesen. Oke. Oke. Oke guys. Setelah kita melakukan review real one by one, ternyata kita punya kesimpulan bahwa untuk apa? Jarak, untuk jarak Jabrebos sama EJS 11-12 lah. Jaraknya. Ya. Dan untuk si siapa? Ya, IT R10 dengan Cardo Edge. Ya. 11-12. 11-12. Jaraknya. Jadi kalau juara satunya si Jabrebos sama EJS, juara keduanya secara jarak yang lebih jauh adalah juara satunya EJS sama Jabrebos. Juara duanya Cardo sama ITR 10. Jadi saya rasa itu aja, seperti biasa untuk terus berjuang, terus berusaha jadi dirimu sendiri, jangan jahat, jangan iri sama orang, sampai apa yang kita cita-citakan kita bisa raih. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Terima kasih. Enggak bilang makasih, Bro. Makasih dong. Makasih. Siap. Andre enggak bilang makasih.